Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita masih lagi hidup segar walaupun kita diduga. InsyaAllah kita akan melalui dugaan ini dengan penuh rahmat dan barakah, InsyaAllah. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia untuk kita akan bersama-sama mencari jalan untuk mengurangkan peredaran kita, perjalanan kita. Kita diminta supaya bekerjasama untuk banyak yang akan tinggal di rumah bersama-sama kaum keluarganya. Dan insyaAllah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita di samping menjalankan tugas kita di rumah, ada yang anak-anak kita belajar, ada-ada setengah yang akan menjalankan tugas-tugas mereka untuk menambahkan pendapatan. InsyaAllah kita mencari rahmat Allah seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah menurunkan Quran ini sebagai penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Dan kita harap insya-Allah usaha kita mendekati dengan Quran ini akan menjadi syifa kepada kita dan seluruh umat manusia. Dan untuk itu, Jalan Setu akan menganjurkan dalam 14 hari ini, tiap-tiap hari di antara Asar dan Maghrib, insya-Allah kita akan khatam Quran. Ini merupakan satu usaha berpanjangan Yayasan Restu dan juga Nashrul Quran, khatam Quran. Dan tuan-tuan juga dari bawah-bawah berbagai-bagai NGO juga sedang berusaha khatam Quran, dan kita akan meningkatkan usaha khatam Quran ini insya-Allah. Dan di sini kita menganjurkan tiap-tiap kita berkumpulan sebanyak 60, seramai 60 orang, dan tiap-tiap orang kita galakkan baca setengah juzuk, 10 helai. Dan antara lepas asar sampai pukul 6, insyaAllah pukul 6 kita akan live mendengar doa khatam Quran. Dan kita mohon kepada Allah insyaAllah kita berterusan sehingga hujung bulan ini. Dan insyaAllah kita akan juga istiqamah meneruskan membaca Quran ini hingga ke masa-masa hadapan. Tapi untuk masa ini kita buat sehingga hujung bulan ini. Dan tiap-tiap satu kumpulan 60 orang, setengah juzuk, khatam Quran, mohon kepada Allah, niat kita untuk dapat syifa' dan juga pendinding, Quran sebagai pendinding untuk kita dalam menghadapi berbagai-bagai masalah yang kita hadapi sekarang ini, insya Allah. Terima kasih.